Batu kiki jematan bosi, gulai udang sebelango. Coba mak pikir dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya masih lagi ke Felda Loi Mudo. Di Sungai Loi kan Loi Mudo saja. Felda Loi Mudo, kawasan Jompol ya. Kawasan Jompol masih di sini lagi. Masih lagi di rumah Hudo. Masih lagi berkolaborasi Mudo. Sebab Hudo ni banyak dia punya apa yang perkataan original, sebab dia ni memang dia memanglah di lain 9, bosa pun ke 9, muda pun ke 9, tua pun ke 9. Sampai matilah tu. Macam saya tak ada, saya lahir 9, sekolah ke Somban, lepas tu lagi tolong merantau. Tapi saya sayang, saya cinta bahasa 9 ni kita. Sebab saya usuh kan tu. Walaupun saya tak pandai, jadi saya jumpa pandai-pandai macam muda ni. Ni teko apa ni, hotel lama ni. Jadi saya berkolaborasi. Berkolaborasi. Sama lah mudo, senang ambil cerita. Jadi terima kasih kerana sudi datang, ya. Sudi melihat, ya. Dan saya harap semua-semua badan keadaan sihat. Sebelum kita nak mula ni, okey. Hari ni saya soal kedua. Hari ni buat apa doh? Cerita apa doh? Kita buat cerita epong, ayat epong. Epong tu mudo doh? Epong, E-P-O-N-G, epong. Jadi epong ni perkataan orang tua-tua dululah. Boleh guti sebuku tengok dah sempong. Dah macam kena makan lah soal lah. Ni siapa lah mengepong uti ni tadi ni? Eka ni bercerita macam Ratuk Main Sulu pula. Ada ayat-ayat tu. Atuk Tajulin tu. Kalau Ratuk Main Sulu macam tu lah itu, asal perkataan tu. Dia memang banyak tu perkataan yang asal daripada kalau macam Ratuk Tajulin, kita masuk sikit lah. Ratuk Tajulin, Ratuk Main kan, Main walaupun Sulu. Dah ada Al-Fatihah lah, kita dah ke dia dah lama pergi kan. Tapi memang bijak dalam dia cukup. Cupolah macam tengok bahagian basikal. Basikal. Sikal kita tu. Apa dah macam mana lah tangguh sikal. Saya tanya dia. Macam mana lah ya tu. Basi dia berlengka-lengka. Kan bulat yang lulu-lulu. Yang enak mengkok. Jadi dia berlengka-lengka. Basi tu dia nak menyenangkan nyebut kita dia. Basikal. Iyo. Bicycle. Bicycle orang putih. Tapi dia dapat dia alih kan tu. Okey, kita balik pada epong. Epong tadi mana? Epong tadi bermakna kita dah digigit lah. Dah digigit, putui. Jadi dia dah tinggal separuh. Jadi ada bekasan gigitan kan. Itu dia panggil epong. Ada tak kalau baso instrument lain yang sama dengan epong? Epong unggih boleh unggih. Unggih, lebih kurang itulah unggih. Tapi unggih ni dia selalu unggih di unggih habis. Makanya epong ni dia tinggalnya. Macam apalah kelap tupai nombok ni kan dia epong ni tu dah tinggal tu kelompongnya. Okey. Dah terlanjur tu kita sebab epong nunggih tu kena sama kan. Jadi kita kita ni tu kali ni kita mencerita apa perkataan epong dan hunggih. Hunggih. Epong ni mana digigit ya? Digigit tapi ditinggalkan. Ditinggalkan. Baki dia ditinggalkan. Jadi dia tinggal tu timbul perkataan sempong. Bila orang ni siapalah apa ni mengepong ni. Sempong uti ni dah. Itu deh. Kalau pun siapa yang mengunggih ni. Tapi selalu unggih tu habis. Tapi ni dia tinggal sempong dia uti ni diunggih. Bezo unggih ni dia makan sampai habis. Tapi banyak kepada buah lah. Kalau uti kita unggih habis dah tak ada nampak lah. Habis lah. Bezo tu ya. Tu bezo mana kalau buah ni kita unggih habis lah. Kalau uti kau buah kalau dia pong lah tu dia berbaki lah. Berbaki tinggal. Tapi tak sabar dengan anjing gonggong tak ada ya? Tak gonggong lain. Mengepong ya. Mengepong tu. Okey. Kalau unggih tu macam mana tadi? Dia unggih dia sama dengan mengepong. Tapi dia selalu tak berbaki habis. Tak berbaki habis. Cuba orang buat ayat tentang unggih lah macam mana? Dia baki tu ada sikit-sikit lah. Kosan-kosan gejo lah. Remah-remah kita orang ni. Siapa lah mengunggih kau jit ni tadi? Kalau kau jit dalam apa tu, dalam bokeh tu. Bola dalam pinggan kau, dalam dulang kau pun. Habis diunggih ya. Habis. Tinggal remah ya. Kalau kita buat buah macam tu ayat? Buah punya tu ya. Sama je lah. Macam buah kepayuh kau, buah jambu batu kau, beweh. Jambu batu beweh. Ni, beweh tu naik. Beweh dah. Dah keluar lah. Dah keluar lah beweh. Itu dah. Diunggih beweh habis.
tinggih ya, lebih ya. Tinggal tampuk ya. Tinggal tampuk. Ya. Jadi itulah deh perkataan Nur Jering 9 ya, yang merujuk kepada perbuatan yang dilakukan oleh gigi kita, gitu, mulut kita. Perbuatan gigi dengan mulut sama ada menyatang kita. Manusia kau tu deh, menggunakan mulut lah gigi. Perbuatan yang menggunakan mulut dan gigi oleh binatang atau manusia. Ya. Kalau jin tak dorong nampak. Jadi manusia perbuatan tu dipanggil epong, epong atau panunggi. Bazo kalau epong ni dia makan nabi, dia makan sikit. Makan tinggal. Makan tinggal. Bazo kalau roti tu dia epong tinggal sikit lah. Tu ada baki lah. Ada baki. Tapi kalau unggih ni dia makan, kalau misal kata contoh buah palam tu, dia makan unggih ni sampai tinggal biji lah, tinggal bincik. Unggih tapi tinggal bincik, tinggal biji. Okay. Jadi itulah bezo ya, apa ni epong dengan unggih. Jadi jangan lupa makna epong tu perbuatan oleh mulut dan gigi. Kita menggigit, kita mengunyah, kita makan. Yang satu tu epong tu ada tinggal bagian sikit. Yang unggi ni habis kita bedal benda tu, tinggal bincik ayo. Jangan salah faham tu. Itu baso, baso. Baso ni sembilan jual pelik-pelik sikit. Dia sebut bincik tu bukan mencarut. Bukan mencarut tu, tak mencarut tu. Bincik bangkong kata kan. Bincik bangkong. Jangan dinegatifkan, kan positifkan. Itu mana bincik tu? Itu kita kena buat lain tu dah. Yalah, taklah. Maksudnya kau sebut tadi tu dengan negatif kan gitu. Positif kan? Takkan kita buat dia lain dua lain. Okey. Jadi, saya cakap terima kasih kerana sudah menonton. Ya. Jangan lupa tontonlah lagi. Terutama kepada Udo cakap sikit pada member kita Kelab Mengi 9 ni. Tengoklah kita punya apa ni video ni. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pengasas KBK OK Negeri Sembilan menyerulah ya, menyeru ahli-ahli KBK bila kita terbitkan atau share apa ni dikunci dalam Kelab Bahasa Klasik Negeri Sembilan, cuba kita tuntun dengan habis, subscribe kita bang. Ya, sekolah menteri kan. LCE ke men? LCE, MCE. Jadi kita subscribe ya, dan tekan tombol tu. Jadi sebenarnya gua tu sesama. Macam kita cuba kita nobatkan bahasa ibunda kita makin bertabat dan melestarikan. Tu deh bahasa. Tu bahasa politik tu. Okey. Jadi saya ucapkan terima kasih pada Dudo juga, dan saya akan buat dia masuk ke masuk. Ini dah terlanjur saya datang rumah dia ni. Jadi saya banyak sekali saya buat banyak ni. Jadi jangan ingat dia tipu baju sama yo. Kadang masalah yang tukar. Baju sambung kan. Jadi sebab jauh ni, jadi saya terpaksa rakam banyak lah. Jadi banyaklah slot-slot gitu kan buat, insyaAllah. Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi tu kan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.